Pemirsa, satu dari dua pelaku pencurian bunga hias di rumah warga di Jalan Pacar, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Pelaku beraksi dengan cara memanjat pagar rumah lalu mencabuti tanaman hias yang berada di dalam pot. Inilah video rekaman CCTV yang sempat viral di sosial media. Terlihat seorang pria mencuri bunga khas jenis Anglonema di dalam pekarangan rumah warga di Jalan Pacar, Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku melakukan aksi pencurian bunga tersebut menjelang pagi hari. Dua orang pelaku masuk lewat Jalan Kamboja dengan mengendarai sepeda motor. Satu orang masuk mengambil bunga, sementara seorang lainnya menunggu di atas sepeda motor di luar pagar. Sebanyak 8 bunga anglonema dicurinya. Dari CCTV terpantau, pencuri mengambil bunga tersebut dengan cara mencabut-cabutnya dari dalam pot lalu kabur. Kronologinya tuh subuh dia tuh, kan hujan itu, hujan sampai pagi kalau salah. Dia tuh berdua masuknya dari arah Kamboja yang nak ke depan situ. Dia masuk kurang lebih semenit kali. Semenit tuh langsung diambil juga lo, jadi 8 langsung diambil itu. Akibat pencurian 8 batang bunga tersebut, korban pun mengalami kerugian dengan total 4 jutaan rupiah. Kejadian tersebut, korban berharap kepada kepolisian segera menangkap para pelaku pencurian agar tidak ada lagi warga yang kehilangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews, melaporkan.